tampaknya big face dari kedua tim akan dimulai dan sudah di band. Oke. Tapi sebelum itu, kalian bisa buka Instagram, bisa voting siapa yang akan jadi pemenang dari El Clasico, RRQ atau Mipolis. Langsung buka di Instagram official dari MPI. Yes, benar banget. Tampaknya sudah di band Kufra dan juga Grok. Begitu pun ada susul dari RRQ, sudah ada band Kimi kali ini. Yes. Dan juga Xbox-nya. Dan untuk sementara, show-nya kebuka. Apakah Ipos akan lebih tahu? Show. Apakah show? Kita lihat teman-teman. Oh, kaca. Oke, kaca ternyata. Show-nya masih kebuka. Ini masih ada perhitungan. Dan masih ada. Bukornya. Yes. Sedikit informasi. Benar. Untuk di MPL, Instagram official kita. Untuk voting sementara. Dimiliki oleh RRQ dengan 55%. Untuk paling banyak yang lalu di MPL. Untuk RRQ menang 55%. Oke. Dan kita lihat juga di sini ternyata yang depan diambil oleh RRQ bersama dengan Tesla-nya. Oh, Bapak Lin. Ternyata Wan memarahi. Dan juga Reksi Petani yang mengamankan Cloud-nya. Berarti kemungkinan besar. Masya. Ini bakal jadi race base. Base race. Jadi base race tentunya. Dan selamat datang untuk petinggi dari Impos Esports. Waduh. Dan kali ini Bukovnet, mereka sudah mengamankan Hellcat. Gak ada yang bisa untuk ngambil rek kali ini pakai Hellcat dari seorang Sin. Ya, sebentar badan untuk last pin-nya, apakah mungkin ke arah, oke, Tamusnya, karena bisa dibilang Aura memainkan Tamus benar-benar sangat amat lincah, gesit, dan mengganggu untuk laning di arah offlane-nya. Tapi ingat, Aura punya satu hero offlaner yang kuat dan tidak bisa ditangkap. Hayabusa ternyata ini diambil sama Sin-nya. Wow. Ini benar-benar perhitungan yang cukup matang dari tim Red Rebel. Mereka mengamankan Hayabusa karena mereka tahu seorang orang bakal bergerak sama gesit, licin, tidak tertangkap. Ya, sebenarnya banget juga kita menyapa juga buat teman-teman yang ada di Facebook Gaming karena kita sudah menyentuh 100.000 lebih untuk views-nya. Tepuk tangan dulu buat kita semua, Ebel Arena. Luar biasa. Dan ternyata El Clasico ini bukan hanya match penting bagi para tim, tapi juga ajang reunian bagi para mantan-mantan pro player. Dan sekarang udah kita kedatangan Dylan, Edward, dan kawan-kawan. Selamat datang. Yes, benar banget. Dan ternyata Selena, hero luminer yang selalu dipakai untuk supportnya dari tim EVOS. Dan juga tampaknya Aura lebih mengamankan Univer-nya untuk di offlane. Dan last pick-nya. Oke, mereka butuh satu mid lane. Satu mid lane dari Lemon. Apakah Kagura, Lunox sekarang masih terbuka juga? Harit. Atau mungkin Harit? Harit. Apa teman-teman? Oh shit. Oke. Alice kah? Dan Alice. Oh. Unexpected pick dari seorang Lemon. Tapi Lemon di season-season sebelumnya dia pernah menggunakan Alice. Yes, Alice dan juga di hari kemarin dia juga pakai Alice. Dan emang masnya ini biarkan untuk nge-push, split push. Sedangkan Alice-nya biar nemenin berempat untuk warnya. Oke. Dan seperti biasa teman-teman, setelah 10 hero sudah dipick dari kedua tim antara RRQ versus EVOS. Sekali lagi, oke, tahan sebentar. Tahan. Oke, siap. Siap ya teman-teman ya. Tolong dengar apa-apa dari Bung Konet. Oke, Bung Konet, silakan. Oke, siap. Gua pengen dengar untuk teman-teman semua. MPL Arena, mana suaranya? Oke. Dan kita sebentar lagi bakal menyaksikan pertandingan yang ditunggu-tunggu. Benar sekali. El Clasico, EVOS versus RRQ. Alright. Best of three series pastinya. Dan masih bersama kita berdua, Kornet dan juga Ranger Master. Kita berdua adalah Kornet Abbas. Dan present by Blake Sharp. Yes, dan langsung di arah mid lane kali ini, Lemon ditemani oleh seorang Rave yang mencoba untuk meng-cover di arah tengahnya. Dan bahkan di arah bawah mencoba untuk dipotong oleh seorang Masya bersama seorang Cho. Yes, bener banget. Tapi kita lihat Danki kali ini dia mencoba untuk memaksa juga mengusir seorang Lemon dan juga Rep.
arah midlane. Ditonjok-tonjokin auranya, hanya tersisa satu bahan lagi R7, tapi Rave-nya dibakar begitu saja. Pangeran One kali ini yang mencoba membakar seorang Rave, dan bahkan langsung digangguin buff-nya dari tim EVOS. RRQ, Finn, tapi cukup sekarang. Jauh banget Finn mainnya, lihat sampai ke arah base. Dikejar Dunkin dari Finn-nya. Cho masih mencoba untuk kabur kah? Masih ada Jet Kuno, tapi ada Rek di sana. Dan mencoba untuk mendapatkan satu hit lagi. Dibiarkan. Yes. Bounty Hunter yang didapati oleh seorang Rek berhasil mendapatkan go tambahan kali ini. Pergerakan yang cukup sulit untuk seorang Finn. Dia nggak punya Senpu kali ini, Bung Cornet. Dan di sisi bottom lane, Aura akan berhadapan langsung dengan R7, Bung Cornet. Oke. EVOS Esports RRQ. Oke. Let's go, rubuhkan MPL Arena, teman-teman. Yes, tapi lihat, Aura mencoba memaksa. Kali ini Amazing Time-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. R7 juga harus mundur kali ini, Bung Cornet. Dan udah ada trap yang dimiliki oleh seorang Luminer di arah bottom lane. Tidak mengenai apapun, tapi Aura berhasil mendapatkan gold buff. Benar sekali, dapat gold buff. Tapi lihat, ditungguin sama Lemon dan juga Finn. Oh, Luminernya gagal dicuri kali ini. Masih menunggu untuk turtle yang muncul. Dan kita lihat juga dibersihkan lagi bersama seorang Rave. Dan lihat teman-teman RRQ sudah mengamankan rumput-rumput yang ada di dekat turtle. Hide and boost kali ini kita lihat surprise Mother Father berhasil ke arah seorang Luminer. Terkena Joketu, tapi belum ada initiate. Dan Finn berhasil menggoceh Magic Time. Tapi lihat Rave-nya dibakar, belum terkena stun. Lihat R7-nya juga hanya tersisa satu bars. Ada Abyssal Trap juga. Finn-nya masih mencoba untuk Sunpo dan mundur ke belakang. Terhilang banyak banget HP dari tim RRQ dan turtle yang terbuka bebas untuk EVOS tampaknya di sini. Tapi kali ini lihat, Sin juga hampir turun ke arah bottom. Lemon! Karena mereka berputar Lemon! Ada Magic Time dari sana, Aura! Dan R7-nya sekarat! Tampaknya di sana mulai dibakar juga. Finn belum mendapatkan Way of Dragon-nya. Terkena Abyssal Trap di mereka! Double kill! Berhasil mendapatkan dari seorang One. Tapi lihat, Sin datang dengan tiba-tiba. Ada penalty zone, dibalikan keadaan. R7 dan Rem juga harus tumbang kali ini. Ada Rem. Sin-nya juga harus tumbang! Tiga hero dari tim RRQ dan EVOS mendapatkan turtle yang tampaknya di sini masih ada R7 mencoba untuk maju lagi. Menakuti dan bahkan langsung dipukul begitu saja, tapi ada Lemon datang dan turtle-nya di-reset lagi. Kali ini Rek, mereka gak punya buff. Lihat, benar-benar berhasil mendapatkan 5 poin di arah bottom lane. Ini benar-benar sulit untuk tim RRQ di early game. Mereka butuh struggle, mereka butuh sim harus jadi dulu, Bung Cornet. Yes, benar banget. Dan buff-nya tampaknya dikasih untuk Luminer kali ini dari tim EVOS Esports. Dan turtle-nya belum dicolek atau dikontes lagi. Masih mencoba untuk dijaga oleh Finn yang sudah mendapatkan level keempatnya. Yes, tapi kali ini Luminer, dia juga terkunci pergerakannya. Kalau Bung Cornet lihat pola permainan dari tim RRQ mengunci ke arah bottom lane. Kenapa? Biar pergerakan dari Aura kali ini lihat Luminer. Way of Dragon, Marzal Luminer. Dan langsung didapatkan oleh seorang Masya. Dan bahkan kita lihat kali ini ternyata turtle ya untuk tim RRQ. Rival dari seorang Masya ada penalty zone. Dan kini si burung juga harus dipacul dan harus tumbang. Aura melawan seorang Lemon dan juga R7. Dan Aura yang juga harus hilang. 5 sama kedudukan sementara. RRQ mengembalikan keadaannya. RRQ mulai mencoba mengikuti tempo permainan EVOS. Dan kali ini sedikit decoy di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan 3 poin tambahan. Nah lihat Wan tidak berhasil mendapatkan gold buff. Tapi Lemon terbakar. Ada fireball, double fireball. Hanya memukul mundur seorang R7 di arah bottom lane. Yes, benar banget, cuma hanya memberikan space juga untuk One-nya farming di arah buff kali ini. Dan R7 masih mencoba untuk menjaga turret di arah bawah. Belum ada satu turret pun yang hancur. Kedua tim yang benar-benar sama kuatnya dari Indonesia. Yes, wow. Dua tim di top klasemen dari MPR reguler. Season 4 kali ini bertarung memperebutkan pride dan juga posisi satu, tapi Rank berhasil menggocek dua orang kali ini. Finn dan juga Lemon tergocek di arah midlane. Yes, benar banget. Gak kena tampaknya Dwarf Dragon-nya dan hanya bersihkan minion juga. Dan oh, Magic Time dari Aura gak kena dari seorang Sin mencoba untuk diarah kali ini. Hayabusanya.
Dan ada Danki. Oh, masih ada ultimate dari Soraya Busa, Aura, dan bahkan di sana di Pekal tidak bisa, dia terkena 3. Wan mencoba untuk membakar, tapi Revia didorong, terkena damage turret. Masih ada Finn juga, dan masih ada flicker dari seorang Wan. Masih bisa hidup dan sedangkan di bottom lane-nya. Di bottom lane yang berhasil di shutdown kali ini, lihat Rek masih bebas, dia gak megang buff kali ini. Benar-benar pergerakan cukup sulit, dan Wan mencoba menahan F2 di arah top lane. Finn masih ada, masih bisa digoncek. Wan gak bisa pulang, mau dia digoyang. Didorong lagi, dan ada racun 2 Wild Dragon. 2 Wild Dragon berhasil mendapatkan Wan. Wan terlalu memaksa pergerakan yang di arah top lane kali ini. Lemon masih free, dan kita lihat 8-8 di corner. Yes, dan episode lalu nya gak kena, belum ditarik sama seorang Danki, hanya dicicil saja, gak ada defense adjustment-nya. Danki dengan menggunakan burung kajanya, dan bahkan lihat Rek-nya mencicil seorang Masya, tapi udah ada Finn di sana. Finn main hide and boost. Kali ini, Finn bisa aja ngambil Rek. Rek bener-bener dia mandiri banget bisa dibilang. Dia benar. Ngambil duit sendiri, mandi sendiri, makan juga sendiri, Bung Cornet ya. Yes, Abyssal Drive dipasang, ada 2 di arah tengah, Luminaire. Tidak mengenai seorang Rave, dan belum ada war yang dibuka, Turtle. Dan sudah disentuh kali sedikit sama seorang Rek dan 2 Dragon, tapi masih ada. Tampaknya digocek Purify-nya dari seorang Rek. Tidak berhasil dikunci, penalty zone-nya juga gak kena sayangnya tadi. Wow. Sedangkan di arah atas, lagi-lagi. Dilakukan split push dari tim EVOS. Dan ada rival masih bisa untuk di defka, shadow kill hanya sedikit untuk menakuti, tapi ditarik sama seorang Danki, dan tampaknya yang gak terkunci, magic tam yang gak kena, masih bisa mundur, dan tampaknya di sana malah dibalikin lagi. Tapi R7 berhasil mendapatkan turtle di arah bottom lane kali ini, lihat 2 dragon hanya untuk mengusir seorang Luminaire. Dan permainan cukup baik, sedikit miskomunikasi di arah top lane, tapi baris oke, okay, Bung Oren. Yes, benar banget. Dan tampaknya kita lihat juga di sini di arah tengah, tampaknya Aura mencoba untuk maju, juga enggak ada 2 of Dragon, tidak ada source ultimate dari seorang Chou. R7 blessing duet dan ditabrak di ada Abyssal Trap dari seorang Selena-nya. Dan kita lihat killing spree didapatkan kali ini. Rek sudah berhasil mendapatkan 2 poin, Luminaire 3 poin, tapi 2 Dragon mengarahkan Luminaire. Coba di follow up, tapi Luminaire belum bisa diambil, masih bisa survive. Dan lihat ada Wan yang datang. Dan kita lihat juga dibakar Pangeran Wan bersama seorang Rek. Dan Raven juga dibakar lagi, didorong, dan bahkan dikasih Abyssal Trap. Raven bahkan dicakar, digaruk, dan kita lihat yes! Kill. Tapi di sisi lain, Rek harus terpick off oleh seorang Finn. Rek terlalu memasakkan, Finn masih terlalu tebal kali ini. Dan Sid mencoba untuk mengamankan bomb di arah bottom agar tidak diambil oleh tim dari EVOS Esports. RRQ kali ini agak sedikit struggle. Mereka lihat berhasil mendapatkan 9 poin saja, dikunci pergerakannya, dibalikan. Dan Finn gocekan yang cukup jauh kali di Bung Cornet. Yes, benar banget. Sini masih level 11 dan auranya juga masih bersama seorang Danki, mencoba untuk mendapatkan turret di arah atas. Tersisa 1 hit lagi untuk turretnya dari tim RRQ. Yes, benar banget. Dan kali ini Danki berada di atas, berhasil mendapatkan turret pertama dari tim RRQ. Dan okay, network tidak berbeda jauh. 24 ribu sama. Ya. Dan belakangnya saja. Ada Finn juga yang benar-benar mengganggu dan terkena Abyssal Trap, Abyssal Arrow, ditarik di Pain Jasmine, tapi masih cukup tebal dari seorang Finn yang gak bisa ditumbangin begitu saja. Udah ada 2 ultimate yang hilang, dan auranya dikejar sama seorang Sin dan harus hilang. Tapi kali ini lihat, Lord udah muncul, dan R7, kita tahu Masya bisa Lord sendiri di menit yang ke-9. Dan betul sekali, langsung initiate, dan lihat Lord datang. Dan bahkan kajanya juga. Oh my god, EVOS, Wild Dragon marah seorang Wan. Finn-nya mencoba untuk dibakar, mencoba untuk dihabisin, dan yes. Tapi Lord-nya untuk tim RRQ. Lihat happy birthday, langsung surprise dari scene-nya. Tapi Rek masih bisa mundur. Tapi kali ini tim EVOS kewalahan. Mereka kehilangan poin, ditambah mereka kehilangan Lord yang pertama, Bung Onet. Yes, Lord-nya sudah jalan di arah atas. Berjalan santai kali ini dari tim RRQ, mencoba untuk men-setup ulang lagi. Dia bawahnya juga masihnya nge-push, benar-benar diganggu, di-distract dari tim EVOS. Harus dev yang mana? Yes, ditambah lagi Sin dan juga seorang R7
mereka berdua sungguh menyulitkan. Yang satu ngeret di atas, satu ngeret di bawah. Bingung harus apa Adinda. Tapi kata Lan, udah ada lot masuk ke arah turret kedua di top lane dari tim EVOS Esports dan langsung hilang di telan bumi begitu saja, Bung. Yes, masanya juga mengganggu di arah bawah dan turret di atas juga didapatkan move Karamin kali ini. Finn masih menjadi pengganggu dari tim RRQ. Benar-benar dia menjadi orang yang paling depan, benar-benar ngebait juga. Kalau RRQ punya Finn, kalau EVOS punya Danki. Yes, bener banget. Mereka berdua selalu ngebuka vision, selalu menjadi mata untuk para player RRQ dan juga EVOS. Ya, dan ternyata masih bisa untuk di dev Lord yang pertama. Masih benar-benar kuat tampaknya dari kedua tim. Benar-benar bisa bertahan. Tapi dan lihat di sini Sin, masih cukup licin tampaknya jempol-jempolnya ya. Dia udah punya Endless Battle, punya Blade of Despair, dan Masya punya Corrosion dan juga Demon Hunter. Attack speednya bakal gila. Tapi lihat, Lemon udah masa dan dapat buff di arah top jungle EVOS. Dia dapat buff-nya Bung Cornet. Oke, okay. Shadow Mas yes, sudah digunakan. Belum mau menarik dari tim RRQ, masih ditempel juga Hayabusanya. Hanya memberikan push saja di arah bawah. Finn lagi-lagi hanya membuka trap dari seorang Selenanya. Bener banget, tapi bisa dibilang kali ini EVOS masih buying time. Dia masih butuh rek untuk farming. Karena rek ketika di late game nanti, dia adalah satu hero yang bisa menggendong-gendong EVOS Esports, Bung Cornet. Yes, benar banget. Dan Sine juga sudah mendapatkan level maksimalnya 15 dari Hayabusa. Benar-benar free farm banget. Dan kita lihat juga dari Finn-nya, dia berani banget ya. Walaupun dia sendiri dan agak jauh dari teman-temannya, dia benar-benar kayak nyari tahu informasinya di mana member dari player EVOS itu posisinya ada di mana. Benar-benar kayak dia ke bawah lagi, ke tengah, ke atas. Yes, dan kali ini bisa dibilang Danki sedikit terkunci pergerakannya. Danki tidak bisa membuka vision terlalu jauh, kenapa? Bisa dibilang, Danki adalah salah satu hero support yang cukup lembek. Dia di pick off sekali, hilang inisiator dari EVOS. Dan itu bakal menjadi pincang di saat war nanti, Bung Cornet. Oke, 70 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Land of Dawn. Dan kali ini juga Sin masih mencoba untuk memajukan minion di arah bawah. Sedangkan kita lihat juga Finn-nya, sudah ketahuan posisinya sama seorang Selena. Yes. Dimakanin semua trapnya, dia bikin dari tim EVOS gak boleh punya vision. Dan benar-benar jungle-nya dikunci atas, gila, bawah. Dan Danki sedikit offset kali ini. Untungnya dari tim RRQ gak ada yang mengunci. Salah satu player yang mengunci inisiatnya adalah di arah bottom. Hanya nge-spam yes. Flying Blood-nya aja dari seorang Lemon. Benar banget. Tapi kita lihat di sini, udah main hard and boost, mereka bakal mencoba rotasi. Kali ini, R7 bakal taruh di bawah, aku yakin. R7 bakal ditaruh di bawah dan dijaga oleh dua orang. Sedangkan untuk satu tank dan juga satu carry bakal ada di atas untuk melakukan rating. Yes, bener banget. Oke, 15 detik lagi tampaknya Lord yang kedua akan muncul. Dan kita lihat di sini Finn-nya terkena trap lagi dan lagi. Yang coba untuk diganggu buffnya, tapi masih diamankan oleh seorang Wan. Ranknya menjadi paling depan. Oke, 4 detik lagi dan 3 detik lagi. Yes. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn lagi disini. Dan Kinya gak akan menarik seorang R7, tapi Finn-nya ternyata terkena tarik. Lagi-lagi Finn yang ngebait. Tapi masih ada immortality juga dari seorang Chou. Masih mencedok Sumo dan masih bisa survive. Oh my god, masih blinker flicker. Sedangkan itu Sin di arah top lane. Sedikit kewalahan. Tapi masih bisa. Oh my god. Ternyata dari seorang Rek. Dan tapi lihat Lord yang diambil untuk RRQ. Dua update kemarin masalah aura magic tam belum dikeluarkan. Dan bahkan kita lihat Finn-nya juga harus dipunish. Dan langsung hilang dua hero dari tim RRQ. Dua hero hilang, 30 detik. Ini waktu yang lama. Ini hati-hati, mid lane bakal diambil sama tim EVOS. Dan tentunya bakal dua turret yang bakal diambil kemungkinan besar ya Bung Cornet. Oke, Lord-nya juga belum muncul. Dan mencoba untuk diganggu kali ini. Danki untuk buff ya, mendapatkan satu vision tapi nggak mau maksa. Enggak, dia lebih milih untuk bersihin Lord ya. Oke, Lord yang kedua juga tampaknya masih cukup mudah untuk dihancurkan dari tim EVOS. Wow. Luar biasa kedua tim bermain di game yang pertama kali ini. Yes, dan kita minta tepuk tangan di MPL Arena.
Yes, yes, yes. Dan dankinya menarik seorang Sin, tapi masih ada squad Shadow dan mencoba untuk maju dari seorang Rin. Penalty zone yang kena seorang Danki, masih ada immortality auranya sekarang. Sin mencoba untuk maju, tapi dia pecah immortalnya dan Lemon mulai masuk rack-nya. Blazing Winter Putih! Dan mencoba untuk mendapatkan Lemon-nya, tapi rack-nya ternyata di-cover oleh seorang Luminer dan juga Rebel. Dihajar, oke. Okay. Masih mencoba untuk bertahan, terkena trap. Dan R7 dia fokus ternyata, Ranger Mas. Lihat pun coba dibantai di arah bottom lane dan Rev masih survive. Dua tuker yang berbalik antara seorang Terisla dan juga Guinevere. Tapi Finn berhasil menangkan Rev. Tapi masih ada Purify. Wannya juga mengejar. Ada Finn, ada Rek, inilah dia. Marksman Indonesia. Rek masih ada. Win of Nature juga, tapi tidak mau memaksakan. Masih dipaksa sama Rek. Lihat, oh, masih Rek mau? Gak mau pulang. Maunya digoyang kali ini, Finn. Dikasih buying time dan ternyata Rek mencoba untuk melakukan clearing minion. Karena sudah super minion di arah bottom lane. Tapi Luminer berhasil menggagalkan recall Finn. Ini buying time yang lumayan banget sih, Bung Cornet. Lumayan banget. Wow. Finn-nya benar-benar ngeganggu banget. Bahkan dia susah banget loh untuk ngebunuh seorang Finn, ini butuh usaha effort yang besar banget dari tim EVOS. Iya, ketika short skillnya dikeluarkan untuk Finn, lainnya bebas, mereka bakal makan sisi core dari tim EVOS eSport. What a play from RRQ dan juga Oreknya tampaknya masih ada Blazing Duet. Masih bisa kabur dari serangan seorang Masya. Gila. Ini bisa dibilang permainan yang cantik, seni dari kedua tim terbesar dan indah banget tim dari MPL Regular Season 4. We own this. Iya, benar banget. Menuju menit ke-17 kali ini dari kedua tim benar-benar mencoba untuk menahan juga dari RRQ. 60 detik lagi untuk Lord yang muncul, tapi lihat tuh MPL kemarin seorang aura. Ada Sin juga. Shadow kill belum dikeluarkan, tapi ada Rek langsung membackup Finn. Dia langsung melingkar ke arah belakang, tapi dibalikin lagi sama seorang Sin. Shadow kill, masih ada Rev. Dan langsung didorong oleh seorang Wan. Tapi kita lihat di sana damage dari seorang Rek. Terlalu besar. Wan-nya membakar Pangeran Wan, Pangeran Zuko. Dan bahkan kita lihat di sana juga. Lihat mid-lane-nya, Bu Cornet. R7. Ngeret, dia mau ngambil mid-nya. Serangan Finn bakal melakukan buying time kali ini. Mencoba dipaksa mundur. Dan ternyata damage dari seorang Wan sebesar itu. Finn pecah immortal. Dan kill ini bahaya. Dan monster kill. Dan kita lihat damage dari seorang Rek. Apa harus hilang? Rek yang mengejar Lemon, mana buah-buahannya? Dan 18 detik lagi, 15 detik lagi untuk Lord yang ketiga akan muncul di Land of Doubt. Yes, kita bakal hitung bersama-sama kali ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Lord yang terhormat. Oke, Lord yang ketiga teman-teman di sini sudah mulai muncul. Dan tampaknya 12 detik lagi untuk dari selanjutnya muncul. Hanya ada 2 hero dari tim RRQ. Lemon yang mencoba untuk memotong laju minion. Dan inilah dia Lord yang ketiga untuk tim EVOS tampaknya. Yes, benar banget. Lihat Danki gunain defense judgment-nya untuk melakukan decoy. Tapi Aura berhasil mendapatkan sini. Masih ada immortality, tapi lihat blessing goal. Dan langsung diamankan 40 detik lagi untuk Sin hidup. Balikan keadaan dari EVOS eSport. Kali ini RRQ sedikit tertekan. Mereka kehilangan Lord ketiga. Mereka kehilangan player-player mereka. Oke, masih semangat dari kedua tim dan kedua supporter EVOS dan juga RRQ. Lord yang sudah mulai jalan di arah bawah kali ini bersama seorang Rek. Dan Aura kali ini diberikan buff-nya dan jalan ke arah mid lane. Wow, apakah ini menjadi push untuk EVOS? Karena ini Lord yang ketiga, benar-benar besar dan bahkan mengganggu juga super minion yang muncul di ketiga lane-nya. Benar banget. Tapi lihat, ini bakal menjadi Lord yang berat, seberat hidup saya. Kenapa? Karena ini adalah Lord yang ketiga, Bung Koren. Dan langsung mengarah ke ini, Bitter. Apakah tim RRQ berhasil mendefense-nya kali ini? Oke, lihat langsung dihancurkan sama Lord-nya. Dan bahkan auranya mengincar ke R7, tapi tidak kena. Masih ada seorang kaca menarik sama R7, tapi belum ada yang masuk. Dan Sin-nya juga masih bisa hidup. Dan lihat di arah mid-nya. Masih ada Winter Tokyos. Dan lihat ada Magic Tap. Dan gak kena seorang Lemon. Dan langsung dihancurkan. Dan kita lihat Sin juga masih mencoba untuk bertahan, tapi lihat di belakangnya. Blazing 2! Dan
dari seorang Rek dan bahkan Sinnya juga harus ditumbangkan. Double kill dari seorang Aura. Dan kita lihat objektif gaming kali ini berhasil mendapatkan R7 masih bisa serbang. R7 tumpah triple kill. Looking for media kali ini. Apakah Aura? Media dan wipe out untuk TV Fox Esports. Dan tandanya ini bakal menjadi poin pertama untuk tim Evos Esports. What a play! Lihat Evosnya dan langsung didapatkan game yang pertama. Oh my god! Lihat Evos berhasil membalikkan keadaan kali ini. Berhasil comeback. Dan dia struggle ranknya menggendong-gendong di late game. Membuktikan kalau tim Evos layak mendapatkan poin pertama. Evos Esports pada suaranya. What a play. Walaupun kehilangan dua Lord di awal-awal. Tapi mereka bertahan. Mereka langsung mendapatkan Lord ketiga. Dan langsung dipush dibalikin lagi keadaannya. Dan mendapatkan game yang pertama. Gila. Ini kedua timnya jago-jago. Dan yang paling indah adalah seninya. Seni permainan. Gila, men. Ini bukan hanya sebatas maju, mundur, serang, farming. No. No. It's all art. It's all about art of war dari tim RRQ.